oke okay, baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, selamat malam semuanya senang sekali hadir teman-teman uh, semua walaupun kita di kelas cuma 7 orang tapi saya selalu semangat untuk mengejar di kelas mata kuliah manajemen operasional ya setiap malam uh, sabtu uh, kemudian hari ini terima kasih udah hadir tepat waktu tadi uh, Michael ya duluan kemudian ada Afan ada Dede sama Kristandi terima kasih udah Hadir tepat waktu sambil menunggu yang lain, uh, kita sambil jalan paralel, kita mulai saja kegiatan perkuliahan malam ini. Uh, malam ini, rekan-rekan semua, anggota kelas manajemen operasional kita uh, adalah pertemuan keempat. Jadi, masih ada sekitar empat pertemuan lagi ke depan uh, dengan saya uh, di UTS nantinya, sampai UTS nanti mungkin setelah di UTS nanti Bu Mus akan melanjutkan oke baik hari ini tanggal 15 September di pertengahan bulan September udah nggak kerasa ya Cepat banget waktu berjalan dan pertemuan keempat mata kuliah manajemen operasional dan di pertemuan minggu lalu saya mengucapkan terima kasih teman-teman udah men tugas on time tadi saya udah mencek juga dan malam ini teman-teman eh, yang yang saya assign untuk mempresentasikan tugas uh, analisa penentuan lokasi pabrik ya silakan di present nanti setelah ini Dede Rezanda dan Michael UV Alfikri mungkin nanti akan present ya maksimal 5 menit ya 5 menit sampai 10 menit per orang jadi dari hasil analisa yang diberikan oleh dan dianalisa oleh teman-teman terkait case kemarin mungkin bisa disajikan di kelas lewat zoom dipresentasikan. Sebelum masuk mungkin saya coba share juga uh, saya udah cek tugasnya rekan rekan uh, tadi kalau saya boleh uh, ngasih advice buat teman-teman. Nah tugasnya yang belum mengsubmit itu Alwan Zaki mau diinformasikan ke Alwan bisa untuk Mensatmi, tugasnya walau telat, jangan sampai nilainya kosong. Yang kedua, eh, dari Sultan Kristandi Afan dan Pangihutan, eh, bagus ya eh, videonya. Eh, yang pertama, itu kalau saya lihat, juga si terkarekan empat orang di atas ini bisa menampilkan tambahan info. Jadi, pada saat mengpresentasikan, juga ditambahkan info data analisa dalam bentuk eh, PowerPoint yang di-share, ya. Saya coba share, ya. Mungkin uh, tugasnya dari si Dede Rezanda, ya. Jadi, Dede Rezanda bagus, namun uh, dia tidak menyajikan atau menampilkan hasil analisa atau tampilan PPT yang dibuat, ya, seperti itu. Kalau misalnya saya coba lihat, saya coba uh, bandingkan dengan uh, Sultan, nah, bagus nih, ya. Jadi, lengkap, komprehensif so, ya membuat uh, Sultan membuat uh, editingnya menit sangat bagus ke menit kemudian menit desain ke powerpoint backgroundnya sangat arah, bagus jadi seolah-olah Sultan di depan background kemudian menjelaskan pertanyaan-pertanyaan ya. uh, yang saya, saya berikan ya nah analisanya dunia elektro seperti apa ya faktor-faktor yang dipertimbangkan ini bagus banget uh, saya suka apa? banget Good job, Sultan. Ya, Kemudian juga sama termasuk yang rekan-rekan yang lain. Kisten juga saya lihat, juga, bagus juga ya. Empat orang yang di atas yang saya kasih, oh, that oke okay. itu e uh, bagus ya e uh, untuk analisanya. Jadi, teman-teman bisa belajar lagi untuk dilatih, Berbahan baku, untuk dijelaskan uh, ya. Baiklah. Nah ini uh, kedepannya teman-teman bisa membuat yang rapih, lebih rapih lagi sehingga tugasnya lebih sempurna ya. Yang belum bisa belajar editing mungkin teman-teman bisa menggunakan kanpa, dibaca-baca, cari tutorialnya sehingga uh, ketika ada tugas membuat video dan apapun teman-teman bisa terlatih untuk menggunakannya. Oke, uh, selanjutnya untuk Dede atau Michael, siapa duluan silahkan, uh, saya, waktu, saya berikan waktu 10 menit. Ada yang mau duluan? Michael dulu, boleh? Bisa, pak. Boleh, silakan. Saya duluan, boleh pak? Boleh, boleh, monggo, monggo. Silakan, Dede ya. Semangat, Dede. Nah. E, kepada Dede, waktu dan kamera kita persilahkan ya, semangat. Dede kalau butuh e, untuk share, e, saya buka materinya juga bisa. Oke. Okay. Lanjut Dede. Di apa dalam bentuk landscape boleh Dede dimiringkan biar uh, kelihatan jelas. Jangan potret, jangan berdiri kalau berkenan. Ah, boleh pakai. Okay. Lanjut ya Dede, terima kasih ya. Terima kasih. Sebentar Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adele Rezanda, izin untuk mempresentasikan hasil analisa saya. Baik, di sini yang pertama saya menjawab pertanyaan pertama yaitu apa apa saja faktor-faktor lain yang dapat dipertimbangkan dalam penentuan lokasi pabrik. Penentuan lokasi pabrik merupakan keputusan strategis yang mempengaruhi keseluruhan operasi perusahaan. Selain faktor-faktor yang umumnya dipertimbangkan seperti aksesibilitas, biaya tenaga kerja, dan infrastruktur, ada beberapa faktor lain yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama yaitu pasar dan pelanggan. Jarak antara pabrik dan pasar potensial serta pelanggan harus dipertimbangkan. Semakin dekat dengan pasar, Biaya distribusi bisa lebih rendah. Yang kedua, pasokan bahan baku, ketersediaan, dan aksesibilitas bahan baku penting. Pilih lokasi yang meminimalkan biaya transportasi bahan baku, tenaga kerja terampil, keberadaan tenaga kerja, dan kualifikasi yang sesuai di area tersebut dapat mempengaruhi efisiensi produksi. Yang ketiga, ada faktor tenaga kerja terampil, keberadaan. Tenaga kerja terampil dan kualifikasi yang sesuai di area tersebut dapat mempengaruhi efisiensi produk. Yang keempat, ada faktor regulasi lingkungan; persyaratan lingkungan dan regulasi pemerintah harus dipertimbangkan untuk memastikan kepatuhan perusahaan. Yang kelima, faktor kebijakan pemerintah; insentif dan kebijakan pemerintah, seperti pembebasan pajak atau dukungan lainnya, dapat mempengaruhi pilihan lokasi. Yang keenam, ada faktor logistik konektivitas transportasi seperti jaringan jalan, pelabuhan, dan bandara dapat mempengaruhi distribusi produk. Pertanyaan kedua, bagaimana cara PT Dunia Elektro dapat menganalisis faktor-faktor tersebut? Yang pertama, PT Dunia Elektro dapat mengumpulkan data. Kumpulkan data yang diperlukan untuk menganalisis setiap faktor. Misalnya, data biaya produksi, data tentang pasar potensial, data tentang ketersediaan tenaga kerja, dan informasi tentang insentif pemerintah yang tersedia. Yang kedua, dapat dengan menganalisis biaya. Evaluasi semua biaya terkait dengan produksi dan operasi bisnis ini termasuk biaya produksi, biaya distribusi, biaya overhead, dan lainnya. Bandingkan biaya dengan pesaing, jika mungkin. Yang ketiga, dengan menganalisis akses pasar, tinjau kondisi pasar seperti ukuran pasar, pertumbuhan potensial, dan tingkat persaingan, identifikasi peluang, dan hambatan untuk masuk atau berkembang di pasar. Pertanyaan ketiga, apa saja resiko yang terjadi jika PT Dunia Elektro salah dalam menentukan lokasi? Yang pertama, PT Dunia Elektro akan mendapati biaya yang tinggi. Jika lokasi publik, pabrik dipilih dengan buruk, perusahaan mungkin harus menghabiskan lebih banyak uang untuk mengatasi masalah seperti infrastruktur yang tidak memadai, pengiriman barang yang mahal atau biaya tenaga kerja yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu kurangnya akses pasar. Lokasi yang salah bisa membuat sulit bagi perusahaan untuk mencapai pasar targetnya. Ini dapat menghambat pertumbuhan bisnis dan potensi penjualan. Yang keempat, PT Dunia Agro akan mengalami resiko yaitu ketidakstabilan pasokan. Lokasi yang buruk dapat membuat pasokan bahan baku menjadi tidak stabil. Terutama jika akses transportasi terganggu, ini dapat mengganggu produksi dan mengarah pada kekurangan barang. Yang keempat akan mengalami masalah lingkungan, salah menentukan lokasi pabrik dapat mengakibatkan masalah lingkungan seperti pencemaran air atau udara yang dapat menghasilkan sanksi hukum dan reputasi yang buruk. Baik, sekian dari saya. Saya akhiri presentasi saya. Oke, okay, baik. Terima kasih uh, Dede Rezanda ya. Bagus ya presentasinya. Kalau misalnya tadi uh, presentasi di Youtube-nya ditampilkan pasti lebih better ya. Next mungkin bisa Mata. ditampilkan lagi karena uh, suaranya bagus. Suaranya Dede itu bulat ya. Jadi kalau didengar di uh, lewat Zoom ataupun lewat Youtube itu bagus ya. Kemudian tampilan powerpoint desainnya juga sangat menarik sangat kekinian dan uh, tinggal ditampilkan lagi pada saat next membuat tugas thank you Dede uh, untuk tugas malam ini good job terima kasih banyak selanjutnya baik. untuk uh, powerpoint presentation selanjutnya akan disampaikan oleh Michael Silakan Michael baik terima kasih atas waktunya pak uh, tunggu sebentar saya mau menampilkan presentasinya baik kamarnya bagus kayak gamers, uangannya youtubers atau ini apa? kayak ini ya yang suka streaming-streaming games gitu ya. Keren-keren. Makasih, Pak. Iya. Yeah. Sebentar Pak, saya baru mencoba untuk membagikan uh, screen saya, jadi oh, harus oh. mulai ulang, mulai oh. ulang ininya Pak. Atau uh, di, -share, di share di grup, uh, nanti saya bantu presentkan atau Mas Sultan atau Kristandi aman di share aja kalau emang ini nanti kami bantu. Oke baik Pak, terima kasih Pak. Saya coba bagikan ke grup ya Pak, biar nggak lama gitu Pak. Siap siap, aman aman, kita bantu. Oke. sudah dikirim ke grup pak? Oke okay, okay, udah udah masuk, lagi proses saya coba download sebentar ya. Iya yeah, baik pak, terima kasih pak. Oke okay, oke, okay. nah udah bisa. Oke okay, saya coba share izin share screen nanti uh, Mas Michaelnya yang akan present. Oke okay, silakan. Okay, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, perkenalkan nama saya Michael Yufi Alfikri uh, dengan NIM C1 B022203 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi uh, memprestasikan tugas manajemen operasional dari Bapak Bambang Purnomo SEMM untuk pertanyaan yang pertama yaitu ada apa faktor-faktor lain yang dapat dipertimbangkan dalam penentuan lokasi pabrik, dalam mendapatkan lokasi suatu perusahaan atau pabrik yang tepat, perlu untuk memperhatikan faktor-faktor yang berkaitan dengan kegiatan suatu perusahaan. Faktor-faktornya antara lain: yang pertama yaitu letak sumber bahan baku. Untuk letak sumber bahan baku ini, oh, salah satu menjadi faktor utama juga karena. Uh, kon konektivitas transportasi seperti jaringan jalan pelabuhan dan bandara dapat mengaruhi distribusi distribusi produk jadi untuk pendapatan uh, sumber bahan baku juga bisa di uh, untuk pengeluaran uh, sumber bahan baku bisa diminimalisir begitu terus yang kedua juga soal ketersediaan tenaga listrik di sini untuk ketersediaan tenaga listrik, yaitu juga menjadi faktor untuk pendukung uh, perusahaan, meng menjadikan perusahaan untuk memilih uh, kendala tersebut <tuh> untuk mengatasinya, terus juga ketersediaan air ada juga tersedian pelayanan kesehatan pelayanan kesehatan, keamanan dan pencegahan kebakaran. Selanjutnya peraturan pemerintah setempat uh, yang dimana kebijakan pemerintah ini termasuk insentif dan kebijakan eh, termasuk kebijakan uh, pembebasan seperti pembe, pembe, pembebasan pajak atau dukungan lainnya dapat mempengaruhi pemilihan lokasi. Terus juga sikap masyarakat, saluran pembuangan, lebar jalan itu untuk akses ke PT tersebut atau perusahaan. Dan slide kedua dengan pertanyaan bagaimana cara PT Dunia Elektro dapat menganalisis faktor-faktor tersebut. Adapun cara PT Dunia Elektro menganalisis faktor-faktor tersebut yaitu dengan cara mempertimbangkan tiga lokasi untuk untuk pabrik barunya. Yang pertama itu ada lokasi A. Lokasi ini terletak di dekat konsumen dan memiliki biaya bahan baku yang rendah. Namun biaya tenaga kerja di lokasi A ini relatif tinggi. Jadi di lokasi A ini oh, PT Dunia Elektro tidak menetapkan bahwa mereka akan memilih di lokasi A karena terkendala dari tenaga kerja di lokasi A ini relatif tinggi. Dan yang kedua oh, itu lokasi B. Lokasi ini terletak di dekat sumber bahan baku dan memiliki biaya tenaga kerja yang rendah. Namun biaya akses ke pasar lokasi B ini relatif sulit. Nah, itu juga menjadi kendala. Dan yang ketiga lokasi C Lokasi ini terletak di tengah-tengah antara lokasi A dan lokasi B. Lokasi ini memiliki biaya bahan baku dan tenaga kerja yang relatif wajar. Jadi, setelah melakukan analisis dari faktor-faktor tersebut, PT Dunia Elektro memutuskan untuk membangun pabrik barunya di lokasi C karena memiliki keseimbangan faktor-faktor antara biaya, akses ke pasar, dan pasokan tenaga kerja. Gitu. Dan di slide ketiga yaitu dengan pertanyaan apa saja risiko yang dapat terjadi jika PT Dunia Elektro salah dalam menentukan lokasi pabrik. Yang pertama yaitu biaya. Karena merupakan faktor yang paling penting. Jika perusahaan salah dalam mempertimbangkan biaya dalam menentukan lokasi pabrik, maka perusahaan perusahaan akan banyak mengeluarkan biaya bahan baku, tenaga kerja, transportasi dan lainnya. Dan eh, yang kedua akses pasar, di mana akses lokasi usaha yang sulit dijangkau masyarakat menyebabkan konsumen enggan untuk berbelanja, hasil sepi pembeli dan lama kelamaan bisa uh, terancam bangkrut. Ini sebenarnya ada beberapa lagi tapi mungkin saya lupa save pak, lupa save jadi nggak ketulis. Oke okay, oke okay, nggak apa-apa. Ya jadi saya bisa jelaskan ada ada yang di saya pak. Boleh, pak, nah selanjutnya yaitu e, masalah tantangan logistik juga menjadi risiko lokasi yang salah dapat menghasilkan tantangan logistik seperti jarak yang jauh dari pelabuhan atau jalur transportasi utama yang dapat memperlambat distribusi produk e, dan juga e, soal ketidakstabilan pasokan yang dimana eh, dapat membuat pasokan bahan baku menjadi tidak stabil, terutama jika akses transportasi terganggu. Ini dapat mengganggu produksi dan mengarah pada kekurangan barang. Baik, mungkin itu saja presentasi saya pada malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good job. Terima kasih untuk Michaelnya sangat komprehensif. Untuk analisanya, jadi teman-teman uh, semua, anggota kelas uh, manajemen operasional, jadi selama uh, kemarin uh, kita belajar bagaimana pentingnya dalam penentuan uh, lokasi pabrik, dan dianalisa soal di uh, perusahaan ini, ya, perusahaan yang kita coba analisa PT Dunia Elektro, ketika menentukan uh, lokasi pabrik itu juga sangat banyak. Uh, Uh, banyak ini ya, banyak pertimbangan ya. Jadi, mulai dari penentuan terkait uh, masalah lokasi, letak sumber bahan baku, ketersediaan tenaga listrik, air, ya. Kemudian uh, tadi juga ada pelayanan kesehatan, keamanan, mencegah kebakaran, peraturan pemerintah, sikap masyarakat, saluran pembangunan, lebar jalan, dan sebagainya. Jadi, saya yakin uh, kita bisa mengerti ya. Jadi, uh, pada saat kita sebagai seorang pebisnis, ya, misalnya saya sebagai seorang uh, entrepreneur, ketika memilih tempat lokasi usaha, ya, ataupun nanti ketika teman-teman merintis uh, membuat bisnis setelah lulus kuliah S1, ya, mau membisnis, uh, misalnya si Michael, uh, saya suka komputer, uh, Pak. Saya ingin berbisnis jualan yang berhubungan dengan IT, dengan komputer, ya, dengan jaringan, ya, misalnya, ya, dengan perangkat perangkatnya dan aksesorisnya, ya. Eh, apa yang harus saya lakukan? Yang pertama yang pasti eh, si Michael tahu dulu eh, segmen yang akan dituju di mana, misalnya, ya. Oh, segmen saya, saya pasarnya di mahasiswa, karena saya ingin menyasar eh, mahasiswa yang memang. Eh, Suka teknologi tapi memang uh, harganya terjangkau misalnya seperti itu. Jadi kita bisa menentukan uh, di mana lokasi kampus yang memang sangat ramai dan jumlah mahasiswanya banyak ya. Kemudian potensi yang bagus apakah di depan kampus unja atau umbari atau kampus-kampus lainnya. Nah kalau kita berbicara terkait pabrik pasti banyak pertimbangan karena pabrik uh, lebih besar skalanya. Kemudian jumlah karyawan yang dibutuhkan juga besar kemudian memperhatikan dampak lingkungan eh, jika terjadi eh, kita mengolah limbah misalnya ya kemudian eh, ketersediaan air listrik itu juga sangat penting bahkan internet pun juga sangat penting karena komunikasi antar cabang kantor pusat dan lain sebagainya itu membutuhkan jaringan internet jadi kalau misalnya kita terlampau jauh juga di pelosok ya eh, sulit untuk eh, berkomunikasi dengan kantor pusat ataupun kantor cabang lainnya itu juga kesulitan juga, jadi memang banyak hal yang tadi udah dijelaskan oleh rekan kita dengan baik, uh, Dede dan Michael, untuk pertimbangan ketika memilih, karena impactnya juga uh, terkait kos, biaya uh, efisiensi, dan lain sebagainya terima kasih untuk malam ini rekan-rekan semua, saya coba izin 30 menit ke, ke depan, akan menyampaikan beberapa update terkait uh, Pertemuan keempat uh, di malam ini ya. Oke, saya coba lanjutkan untuk malam ini rekan-rekan semua saya akan coba sharing kepada anggota kelas manajemen operasional di malam ini di pertemuan keempat terkait uh, how manajemen produksi works ya di era modern saat ini karena ini adalah bagian dari manajemen operasional yang tentunya sangat penting di dalam uh, organisasi bisnis atau entitas bisnis. Nah sebenarnya konsep dasar operasi atau produktivitas dan strategi operasi itu seperti apa ya? Jadi eh, di kita sebagai perusahaan yang memproduksi produk eh, ataupun jasa ya barang ataupun jasa pasti ada input ya. Kemudian selain ada input kita juga akan eh, memproses ya seperti teman-teman tadi menentukan pabrik. Nanti pabrik itu akan memproses. Misalnya bahan baku katakanlah kita uh, adalah perusahaan yang bergerak di perusahaan karet misalnya bahan bakunya karet daripada para petani uh, karet kemudian memproses untuk menjadi bahan setengah jadi ataupun sampai bahan jadi menjadi uh, bahan olahan seperti uh, ban mobil ataupun lainnya ataupun misalnya uh, inputnya adalah uh, sawit misalnya ya CPO misalnya diproses oleh pabrik, ya, misalnya mungkin teman-teman lihat ada beberapa banyak perusahaan pabrik sawit di Jambi, karena memang uh, Jambi salah satu uh, provinsi yang memang memproduksi sawit yang cukup besar di Sumatera, sehingga kita lihat uh, banyak pabrik sawit dan mereka uh, mengumpulkan bahan baku sawit itu dari masyarakat, ataupun mereka memiliki uh, bahan baku sendiri karena memiliki lahan juga. Dan setelah itu mereka memproses hingga menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi menjadi uh, minyak goreng seperti itu. Nah kemudian uh, ini kaitannya dengan market target ya market uh, targeting ya misalnya uh, pabrik tersebut bergerak di minyak goreng katakanlah mereknya cross brand atau Sania ya uh, mereka mensegmentkan segmen menengah misalnya karena harganya lebih mahal dibandingkan yang merek-merek lokal seperti merek lokal di Jambi misalnya yang lokal. Nah, jadi mereka punya segmen uh, berapa penyaringan kualitasnya, kemudian packagingnya seperti apa ya, kemudian uh, mereka tersedia di store-store uh, apa aja, misalnya di store modern channel seperti Alfamart, Indomaret, Fresh ataupun uh, Hypermart dan lain sebagainya yang memang uh, mereka ingin bisa mendistribusikan produk mereka. Jadi mereka harus tahu dulu market targetnya mereka seperti apa, segmen menengah ke atas ke bawah ke sehingga, mereka bisa menyalurkan distribusi dan memproduksi barang dengan kos yang sudah ditentukan. Kalau memang uh, uh, mereka bisa dihitung, kosnya. Ketika mereka menentukan lokasi pabriknya yang bagus, tepat, dekat dengan bahan baku, dekat dengan uh, karyawan, sehingga secara cost lebih efisien, mereka bisa menjual produk lebih murah. Tentunya, ini menjadi uh, keunggulan uh, kompetitif bagi mereka untuk bisa bersaing dengan perusahaan lainnya. Kemudian, ada beberapa faktor produksi yang memang perlu diperhatikan. Uh, Rekan-rekan semua anggota kelas, mulai dari manusia, SDM tadi yang saya jelaskan, SDM ini sangat penting ketika kita menjalankan suatu operasional perusahaan baik itu UMKM ya usaha skill medium enterprise usaha menengah ataupun usaha yang skalanya besar itu kita butuh SDM untuk mengolah atau merunning bisnis kita somehow di era saat ini itu mulai ada transportasi transformasi ya ke arah mesinisasi misalnya ya Uh, seperti di otomotif ya mungkin uh, kita lihat seperti Tesla ataupun uh, Astra International yang memproduksi Toyota, Daihatsu misalnya ya mereka punya pabrik di Indonesia itu mereka tetap masih ada menggunakan uh, manusia ya untuk controlling uh, walaupun sebagian besar mereka sudah menggunakan tenaga mesin kemudian material bahan baku ya uh, kenapa uh, Tesla itu semangat juga ya untuk masuk ke Indonesia ya uh, sebelumnya mungkin uh, Uh, Opung Luhut ya misalnya ya uh, berkunjung ke Tesla, pabrik Tesla dan bertemu dengan Elon Musk misalnya ya karena Indonesia memproduksi nikel yang cukup besar sehingga mereka tertarik untuk membangun pabrik di Indonesia dan tentunya juga ini menjadi uh, hal yang penting bagi Indonesia karena ketika kita mengirimkan material yang setengah jadi itu harganya jauh jauh lebih rendah dibandingkan ketika kita mengolah menjadi barang jadi berupa baterai untuk digunakan sebagai uh, bahan uh, untuk kendaraan listrik, elektrik, vehicle misalnya ya, EV, sehingga uh, harganya berkali-kali lipat dibandingkan hanya menjual barang uh, setengah jadi. Kemudian mesin, nah ini kaitannya dengan uh, otomitas otomatisasi ya, jadi bagaimana uh, kita sudah mengurangi uh, people karena kalau di luar negeri, ya, untuk biaya gaji orang itu memang sangat mahal sekali. Mereka hitungannya per jam, gitu ya, sehingga banyak mereka bertransformasi ke penggunaan mesin, bahkan di pertanian, gitu ya, perkebunan. Mereka sudah menggunakan mesin, yang di mana di Indonesia kita masih manual, by people, misalnya seperti itu. Kemudian ada juga metode sistem yang digunakan. Sehingga uh, people, material, mesin itu bisa berjalan, ya, bisa menghasilkan uh, prosesnya, berhasilkan output atau outcome itu sendiri. Kemudian rekan-rekan semua uh, fungsi dan sistem produksi operasi dari uh, di dalam perusahaan itu sendiri ada beberapa. Jadi kalau rekan-rekan nanti uh, sekarang jurusan manajemen mungkin nanti rekan-rekan ada yang mengambil konsentrasi keuangan, Sdm, pemasaran, manajemen strategik misalnya ya, manajemen operasional misalnya ya. Ada part-part yang memang penting di dalam perusahaan uh, untuk mendukung kelancaran perusahaan ya mungkin lebih dari hampir 20 tahun saya bekerja di IT dan sektor telekomunikasi memang saya melihat baik itu sektor uh, perusahaan barang ataupun jasa ya uh, kalau misalnya di perusahaan uh, yang berbentuk perusahaan yang memproduksi barang ya misalnya itu ada bagian production mereka mulai dari uh, R&D ya research and development di mana bagian uh, R&D ini Uh, dipungsikan difungsikan untuk membuat uh, produk baru ya, meluncurkan produk baru, kemudian uh, terus-menerus memperbaiki ya, misalnya kalau teman-teman lihat uh, Toyota misalnya ya, Toyota meluncurkan mobil Innova tahun 2000-an misalnya ya, tahun 2005, 2006, kemudian menggantikan kijang kapsul sebelumnya, kemudian ada generasi pertama, kedua, ketiga sampai sekarang yang Innova Zenix ya, yang sudah mengadopsi sebagian teknologi hybrid ya sehingga bisa tetap menggunakan uh, BBM kemudian juga menggunakan teknologi baterai yang memang sebelumnya belum di, di uh, diadopsi sebelum itu. Jadi uh, kita lihat bahwa bagian produksi ini juga sangat penting ya, mulai dari research and development, kemudian perencanaan produksi, kemudian uh, produksi secara massal ya menggunakan mesin People ya sehingga bisa menghasilkan barang yang harapannya bisa membuat barang yang berkualitas. Yang kedua harganya bisa terjangkau menekan cost dan bisa mendapatkan margin keuntungan sebesar besarnya. Ingat prinsip ekonomi bahwa perusahaan itu e, berdiri tujuannya adalah untuk menghasilkan e, laba atau keuntungan sebesar besarnya bagi stakeholders kemudian uh, yang kedua juga bisa mensejahterakan karyawan. Kalau misalnya kita membuat produk yang memang uh, tidak berkualitas ya, uh, produk tidak diterima market, uh, perusahaan tidak bisa tumbuh dan berkembang dan finally perusahaan bisa uh, collapse atau bangkrut. Kemudian yang kedua, rekan-rekan, nah ini juga part sangat penting. Selain bagian produksi, bagian produksi e, barang dan jasa yang dijual, ada bagian pemasaran. Nah, ini sangat penting. Jadi, teman-teman, ketika nanti memutuskan mengambil konsentrasi, misalnya ya, mengambil konsentrasi pemasaran itu juga sangat dibutuhkan, karena menurut saya saat ini di hampir semua perusahaan bisnis, ya, yang mencari fokusnya adalah laba atau keuntungan, e, pasti mereka membutuhkan tim pemasaran, baik itu BUMN, misalnya perbankan, telekomunikasi, seperti Telkom, Telkomsel, ya kemudian seperti uh, manufacture, kemudian seperti apa ya infrastruktur dan lain-lain sebagainya pasti mereka memiliki tim pemasaran yang tugasnya adalah untuk mencari pelanggan seperti itu ya karena perusahaan itu pasti hidupnya dari pelanggan ketika pelanggannya nggak ada pasti apa yang akan membeli produk tersebut jadi tim pemasaran ini sangat dibutuhkan dan tim pemasaran ini tidak hanya tenaga penjual saja tapi juga terdiri dari seperti analisa, tim digital marketing, ya, kemudian tim sales, ya, tim uh, promosi uh, tim distribusi dan lain sebagainya, ini memang sangat uh, luas, sehingga bidangnya sangat banyak, jadi kalau misalnya teman-teman tertarik, itu sangat bagus menurut saya teman-teman bisa masuk, seperti saya dulu pas S1 saya diambil keuangan pas uh, bekerja dari 2007 ternyata uh, saya lebih tertarik di pemasaran, karena uh, lebih fleksibel banyak ilmu yang didapat bisa bertemu dengan banyak orang. Jadi menurut saya teman-teman bisa menggali dan mengekspor di bagian pemasaran. Ini bisa menjadi konsentrasi juga buat teman-teman next mengambil. Kemudian bagian keuangan, di bagian keuangan juga sangat penting peranannya misalnya teman-teman di akuntansi ya atau ngambil konsentrasi manajemen keuangan karena ini mengatur bagaimana Uh, proses uh, aliran uh, cash flow perusahaan itu bisa berjalan. Kalau keuangannya amburadul, otomatis uh, gaji karyawan tidak bisa dibayarkan, supplier tidak bisa dibayarkan, dan lain sebagainya, sehingga perusahaan juga bisa kolaps. Sehingga uh, bagian atau divisi keuangannya juga sangat dibutuhkan bagi perusahaan dalam mengelola pendapatan, cost, efisiensi eh uh, budget biaya yang dikeluarkan agar perusahaan bisa terus berjalan. Jadi bisa mengontrol agar tidak ada terjadi fraud, korupsi, kebocoran sana sini dan lain sebagainya. Ini pentingnya bagian keuangan bagi uh, perusahaan dalam menjalankan operasional bisnisnya. Kemudian yang keempat, rekan-rekan semua, perusahaan itu pasti uh, memiliki uh, bagian atau divisi berhubungan dengan SDM karena Bagian penting yang seperti di slide sebelumnya, people atau SDM itu, atau karyawan itu benar-benar sangat dibutuhkan, ya. Jadi, bagaimana tim SDM ini bisa merekrut orang-orang yang tepat, jujur, amanah, pekerja keras, dan bisa berkontribusi terbaik bagi perusahaan? Kemudian, eh, ketika terjadi lag, misalnya mereka perlu pelatihan, training, seminar, pendidikan, dan lain sebagainya, mereka akan mencari pembicara, penyem, uh, motivator dan sebagainya sehingga karyawannya bisa terlatih atau memilih, uh, mencari trainer misalnya ya, atau bahkan uh, SDM SDM terbaiknya disekolahkan ke luar negeri atau ke dalam negeri sehingga mereka memiliki tim SDM yang berkualitas. Kemudian SDM juga mengatur keluar masuk karyawan, ya melatih. Penggajian dan sebagainya ini juga akan diatur. Jadi, memang keempat bagian divisi ini sangat penting dalam mendukung operasional perusahaan dalam menjalankan suatu bisnisnya. Mungkin sedikit berbeda ketika kita masuk ke dunia instansi pemerintah yang memang mata bene mereka menjalankan tugas pemerintahan. Namun, kalau di konteks yang kita bicarakan saat ini adalah manajemen operasional yang notabene adalah organisasi bisnis yang fokusnya seperti mencari laba, ya tentunya ini akan terdiri dari bagian-bagian uh, ini. Ya, kemudian rekan-rekan semua, uh, selanjutnya elemen-elemen subsistem fungsi produksi itu sendiri, mulai dari subsistem masukan, input subsistem, ada subsistem proses, ya conversion or processing system, jadi dari input bahan baku menjadi conversion proses menjadi bahan uh, baku misalnya kemudian keluaran atau output subsistem Bagaimana uh, produk itu bisa dibuat dengan packaging yang menarik ya kemudian pack, uh, tampilannya desainnya ya kemudian umpan balik feedback uh, dari production information system biasanya uh, ketika terjadi sesuatu misalnya produknya defect atau produknya uh, kurang baik dan tidak diterima di, di pasar uh, akan ada informasi uh, dan komplain yang masuk dan itu akan disampaikan ke tim terkait misalnya yang baru-baru ya misalnya yang lagi nge hype misalnya si honda misalnya dengan rangka esaf itu banyak terjadi patah ya atau kecelakaan misalnya karena ringki karena nggak kuat misalnya ya sehingga banyak pelanggan yang komplain dan itu menjadi masukan bagi Honda Honda Prospect Motor untuk bisa memperbaiki. Oh berarti tahun ini karena banyak masukan dari pelanggan kita akan merecall misalnya ya mengganti secara gratis atau pilihan kedua memberikan diskon atau yang ketiga ya memang harus mengganti sama sekali atau yang keempat ya kita harus mengganti rangka yang baru yang lebih kuat dan kokoh sehingga tidak terjadi lagi kemungkinan terburuk yaitu komplain dari pelanggan karena eh, rangka yang dijual itu eh, ringkih seperti itu. Kemudian rekan-rekan semua ada beberapa model umum di dalam fungsi produksi di dalam perusahaan yang mulai dari pasar. Pasar ini kaitannya bagaimana inputan itu terkait bahan baku. Ya kita bekerja sama dengan supplier atau memang kita ada tim purchaser atau tim buyer atau tim pembeli yang memang tugasnya mencari bahan baku di pasar namun kebanyakan perusahaan-perusahaan itu biasanya bekerja sama dengan supplier supplier yang akan bertanggung jawab mencari produk e, dan tersedia diantarkan hingga ke gudang untuk diproduksi dan lain sebagainya dan mereka biasanya mengadakan kontrak kerjasama yang jangka panjang dengan nilai e, tertentu sesuai dengan kesepakatan Kemudian uh, ada juga tenaga kerja ya uh, people untuk yang menjadi penting uh, dalam proses produksi, kemudian juga modal capital uh, ini juga sangat penting ya bagi perusahaan ketika ingin menjalankan suatu bisnis, menggaji karyawan, membeli bahan baku, membeli membayar listrik, air dan operasional lainnya tentunya butuh modal yang sangat besar sehingga ini uh, tentunya juga uh, penting untuk di Amati dari sisi finansial ketika kita menjalankan suatu bisnis yang besar. Jadi, di perusahaan itu ada yang namanya modal kerja, capex, ya, capital expenditure, misalnya seperti itu, uh, sehingga ini menjadi modal operasional perusahaan dalam satu tahun ke depan. Misalnya, ya, dibagi setiap bulan berapa, per divisi berapa, targetnya berapa yang harus dicapai ketika uang itu digelontorkan, karena perusahaan itu bukan. Uh, ini ya uh, perusahaan yang nirlaba ya, tapi perusahaan memang yang mencari fokus ke laba ya. Mungkin beda sama NGO non, uh, misalnya non-profit organization ya. Dia bisnisnya atau menjalankan kegiatannya tanpa mencari profit. Tapi kalau yang namanya perusahaan, BUMN dan lain sebagainya, mereka adalah mencari keuntungan yang sebesar besarnya, laba yang sebesar besarnya yang ditargetkan oleh stakeholders, owner, pemegang saham misalnya. Jadi Bagaimana modal uh, usaha itu bisa dijalankan, modal kerja itu bisa dijalankan sedikit mungkin, tetapi menghasilkan sebesar-besarnya prinsip ekonomi. Ya, kemudian keahlian ya, yang dilatih ke karyawan, sehingga karyawan bisa membuat sistem yang bagus, otomatisasi, membuat mesin, atau membuat aplikasi yang simple. Ya, bayangkan kalau misalnya kita lihat Go Gojek, ya, Gojek itu tidak memiliki sepeda motor yang banyak tidak memiliki mobil tetapi mereka uh, memiliki bisnis yang sangat besar karena mereka berafiliasi atau bekerja sama dengan para uh, si driver Gojek. Jadi artinya uh, mereka dengan sistem mereka dengan mereka membuat sistem dan mereka bisa menjalankan bisnis dan saat ini menjadi salah satu startup yang sangat besar di Indonesia dan sudah uh, merger dengan si Tokopedia menjadi guru. Jadi keahlian ini menjadi sangat penting di dalam suatu perusahaan karena tidak hanya perusahaan-perusahaan yang berbasis IT, perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan teknologi, tapi perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan produksi massa juga sangat membutuhkan IT, keahlian-keahlian spesifik yang dibutuhkan untuk bisa membuat barangnya bisa e, laku di pasaran, ya, seperti itu. Kemudian informasi, informasi ini juga sangat penting ketika kita menjual produk di pasar, kita harus tahu sebenarnya saat ini tren pasar itu pengennya seperti apa. Misalnya, si Michael tadi ingin menjadi penjual komputer, misalnya menjadi pengusaha toko komputer, katakanlah, karena dia suka sama komputer. Si Michael akan melihat, Anak-anak uh, ini sebenarnya sukanya apa dia akan melakukan analisa kemudian mungkin menanyakan nih survei wawancara atau membagikan brosur atau survei lah ya wawancara kecil-kecilan uh, sebenarnya mahasiswa itu sukanya laptop di harga berapa Oh ternyata di harga 5 jutaan yang 10 juta ke bawah ya misalnya. Kemudian e, mereka suka spek apa? Oh suka spek yang bisa untuk kuliah, buat tugas, gaming dan lain sebagainya gitu ya. Jadi informasi-informasi ini menjadi sangat penting ketika kita menentukan produk apa yang kita jual, e, market mana yang akan kita tuju, segmentasinya seperti apa sehingga kita bisa memutuskan oh iya kita harus menjual produk ini di depan kampus Unja karena cocok nih untuk mahasiswa misalnya seperti itu. Jadi memang informasi pasar, informasi pesaing, informasi produk kompetitor ya dan uh, produk yang sudah ada itu sangat penting untuk dipelajari sehingga kita bisa menentukan produk apa yang kita jual selanjutnya. Kemudian teknologi rekan-rekan semua saat ini kita nggak pernah bisa uh, menjauhi teknologi ya seperti sekarang saya ada di rumah ya di Eka Jaya teman-teman ada yang di Mendalo mungkin ada yang di Telanai ada yang di Sipang Rimbo misalnya rumahnya tapi kita bisa terkoneksi satu sama lain jadi saya yakin perusahaan-perusahaan yang besar saat ini dan perusahaan yang mulai maju ya walaupun UMKM dan lain sebagainya mereka sudah mulai mengadopsi teknologi mulai dari iklan sosial media ya uh, uh, melewat Instagram lewat TikTok bahkan ya jualan lewat teknologi bahkan berkomunikasi dengan cabang satu dengan cabang lainnya dengan kantor pusat mereka berhubungan dengan teknologi email sistem yang terintegrasi bagian produksi terintegrasi dengan bagian pemasaran dengan bagian inventory dengan bagian sales dengan bagian keuangan sehingga memiliki database yang akurat yang tepat sehingga bisa termonitor untuk stok produksi stok inventory yang sudah terjual berapa ini pentingnya bagaimana penerapan teknologi bagi perusahaan sehingga mostly semua perusahaan itu membutuhkan teknologi, internet dan lain sebagainya untuk merunning bisnisnya. Kemudian proses bagaimana inputan tadi bahan baku, tenaga kerja, modal, kalian informasi diproses sehingga menjadi uh, barang atau jasa dan informasi kemudian dijual ke market dan akhirnya umper, uh, informasi produksi apakah barang ini wah barang ini sangat diminati oleh masyarakat barang ini sangat laku karena masyarakat Indonesia membutuhkan produk ini misalnya seperti itu ya selanjutnya rekan-rekan semua anggota kelas eh, ada yang namanya informasi sebagai masukan jadi eh, informasi itu ada media internet televisi radio majalah ataupun koran ada ada informasi sebagai masukan bahwa kebutuhan dan keinginan pelanggan jumlah permintaan daya beli masyarakat peraturan pemerintah ya seperti tadi dijelaskan oleh Michael informasi pajak, regulasi dan lain sebagainya itu sangat menentukan bagaimana informasi itu menjadi masukan buat kita untuk kita menjadikan pengambilan keputusan bagi perusahaan. Jadi pelanggan itu sebenarnya maunya seperti apa sih gitu ya. Jadi biasanya perusahaan-perusahaan besar tuh ada yang namanya family ini fokus group discussion mengumpulkan pelanggan-pelanggan ya atau pengguna-pengguna produk suatu produk atau jasa, ya biasanya dilakukan. Sebenarnya bapak, ibu pengennya seperti apa sih produknya? E, kemudian e, desainnya seperti apa yang disukai, gitu ya? Jadi kita bisa menganalisa. Kemudian jumlah permintaan kita bisa menganalisa dari e, historical data. Misalnya penjualan tahun lalu e, kita menjual produk A sebesar 1.000 unit. Ya tahun ini dengan adanya e, Uh, permintaan ya, uh, kemudian COVID sudah melandai, nggak ada lagi, masyarakat sudah hidup normal. Saya yakin permintaan akan naik di angka 1.200. Bagaimana kita bisa memforecast dengan kemungkinan-kemungkinan itu, kemudian juga mendeliver target kepada tim sales, mendistribusikan produk, membuat uh, branding, ya misalnya iklan di televisi, di radio, di baliho, di billboard, sehingga kita bisa mengcreate permintaan-permintaan baru. Kemudian kita juga harus melihat daya beli masyarakat, apakah e, Indonesia saat ini mengalami inflasi, resesi, daya beli masyarakat seperti apa sehingga ini impact-nya akan berdampak pada operasional perusahaan. Karena ketika kita melakukan over production juga impact-nya pada operasional perusahaan karena barang menumpuk di gudang kan di gudang dan tidak laku ya. Kemudian peraturan-peraturan pemerintah yang harus kita ikuti, kita comply sehingga kita bisa menjalankan bisnis dengan baik, membayar pajak dan lain sebagainya. Kemudian rekan-rekan semua, informasi sebagai keluaran, ya, bu ada produk perbukuan, persurat kabaran, majalah, ya. Jadi itu adalah informasi yang bisa kita dapatkan sebagai uh, masukan buat kita somehow juga sekarang media online, ya, media sosial termasuk itu sebagai informasi keluaran. Kemudian informasi sebagai feedback atau umpan balik ya, data kesesuaian dengan hasil produksi, dengan spesifikasi keinginan pasar, data kesesuaian biaya rata-rata dengan proyeksi anggaran, kesesuaian waktu yang kenyataan dengan target yang telah ditentukan, produktivitas tenaga kerja dan lain sebagainya. Kalau di Toyota itu ya somehow mereka membuat sistem misalnya produksi sesuai-sesuai dengan ordernya misalnya ya. Jadi misalnya teman-teman mau pesan Fortuner ya, Toyota Fortuner belum tentu bisa ada langsung barangnya. Harus menunggu, misalnya waktu itu saya menunggu tahun 2016 itu saya harus menunggu sekitar 6-7 bulan untuk mendapatkan Toyota Fortuner misalnya. Jadi lama banget ya seperti itu. Atau misalnya Innova Genix yang lagi naik daun misalnya harus menunggu 2-3 bulan misalnya seperti itu. Jadi memang menurut saya eh, ini menjadi... Uh, umpan balik ya bagi perusahaan ketika mereka menerapkan atau mendapatkan informasi uh, terkait uh, produknya ke bagian uh, production seperti itu kemudian rekan-rekan semua uh, ketika kita berhubungan dengan manajemen produksi ya uh, manajemen uh, production manajemen pasti kita akan selalu ada yang namanya pengukuran kinerja atau key performance indicator ya seperti itu jadi uh, pengukuran kinerja ini tentunya kita ingin melihat uh, seberapa derajat keberhasilan dalam melaksanakan kinerja intinya adalah apakah target yang sudah ditetapkan oleh perusahaan itu bisa tercapai misalnya bulan ini divisi production harus memproduksi 1000 unit mobil misalnya di Toyota Astra Internasional misalnya ternyata uh, bulan ini mereka bisa memproduksi di angka 1100 uh, melebihi ekspektasi sehingga karena kerja keras, timnya mungkin lembur atau manajemennya bisa membuat sip-sip SDM sehingga target yang ditentukan itu bisa dilampaui sehingga bisa memenuhi permintaan pasar. Misalnya tadi, saya ingin memesan uh, Innova Zenith Hybrid TPq yang harus menunggu lima bulan ketika mereka membuat sistem yang bagus, uh, sip-sipan, Optimalisasi produksi di uh, bagian produksinya, mereka bisa memenuhi permintaan kita uh, yang harusnya lima bulan, ternyata bisa dipenuhi dalam waktu dua bulan. Misalnya, pasti ekspektasi pelanggan pasti sangat senang sekali karena ternyata uh, bisa mendeliver uh, lebih cepat dibandingkan uh, dijanjikan seperti itu. Ya, nah, ini berhubungan dengan bagaimana kualitas efisiensi produktivitas. Uh, ya, jadi empat elemen ini sangat penting bagi. Uh, part of production management ya untuk melakukan evaluasi kinerja bagaimana eh, apakah puas, sangat baik, eh, excellent, outstanding yang luar biasa dan lain sebagainya. Kemudian kualitas. Nah, ini sangat penting di dalam eh, manajemen produksi, ini berhubungan dengan kualitas produk yang kita jual, intinya ketika produk yang kita jual itu berkualitas, pasti pelanggan itu akan memilih produk kita. Uh, somehow ya saya, yang saya amati pelanggan itu tidak serta merta memilih uh, produk yang murah ya tapi ketika mereka um, memilih produk yang berkualitas dengan kualitas yang bagus uh, mereka somehow mau rela mengeluarkan biaya lebih misalnya seperti itu jadi uh, tujuan kita mempelajari aspek kualitas di dalam manajemen produksi ini adalah untuk menilai kinerja proses produksi itu dari sisi konsumen ya, jadi sejauh mana konsumen pasar menerima produk kita, misalnya tadi ya, yang Honda Esap misalnya dengan teknologi rangka yang memang banyak komplain, berarti ada masukan nih buat e, manajemen Honda untuk bisa memperbaiki. Jadi Yamaha, Suzuki saat ini lagi naik down misalnya ya, karena banyak pelanggan pindah ke Yamaha ataupun Suzuki karena memang secara mesin kualitasnya better misalnya, dan ini menjadi evaluasi bagi perusahaan nah harus untuk memperbaiki, kalau enggak bisa ditinggalkan oleh pelanggan. Nah, itu terjadi ya seperti Nokia ya. Nokia coba bayangkan dulu mungkin teman-teman mungkin masih masih kecil ya tahun 2000-an pas saya masih kuliah tahun 2003 itu pakai tetenteng tetenteng pakai Nokia itu udah keren banget ya. Uh, udah keren banget. Jadi yang pakai handphone tuh masih sedikit masih pakai teknologi handphone Nokia, pakai ini ya teknologi 1100 Nokia atau Nokia 2100 yang memang uh, kalau kita bandingkan memang sangat jauh dengan teknologi sekarang namun memang pada zaman saat itu memang uh, keren gitu ya. Nah, ketika ada muncul uh, Android pada tahun 2008 2009 kemudian iPhone launching pada tahun 2008 untuk iPhone 3G, iPhone 2, 3GS di tahun 2009 ya saya menggunakan iPhone 3GS itu tahun 2009 Memang experience-nya sangat beda, kualitasnya kameranya bagus, kemudian yang kedua experience-nya nyaman, ya, dan ini uh, tidak diikuti dengan Nokia yang impact-nya mereka collapse, gitu ya, termasuk juga BlackBerry, ya, uh, mereka finally collapse, ya, karena tidak mengikuti uh, uh, perubahan zaman di era disrupsi globalisasi saat ini. Jadi perusahaan bisa hilang dan timbul kalau tidak mengikuti selera market, jadi memang kita harus bisa tahu arah konsumen maunya seperti apa. Kalau kita tidak memenuhi, para kompetitor atau para pesaing akan memenuhi dan kita akan ditinggalkan dan impactnya perusahaan bisa eh, bangkrut seperti itu ya. Jadi memang kepuasan pelanggan ini sangat penting. Baik itu perusahaan yang berbasis eh, produksi barang ataupun juga jasa, perbankan, termasuk telekomunikasi dan lain sebagainya. Rekan-rekan semua, ada yang berhubungan dengan efisiensi. Kalau tadi kita diskusi berhubungan dengan uh, uh, kualitas, kalau sekarang berhubungan dengan efisiensi, jadi efisiensi ini bertujuan untuk menilai kinerja atau proses produksi dilihat dari sisi biaya, yaitu berapa biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit. Jadi, rekan-rekan semua, ada yang namanya HPP, ya, harga pokok produksi suatu barang, misalnya uh, kita ingin memproduksi. Uh, misalnya botol minum misalnya ya satu botol minum itu biaya pokok produksinya misalnya di harga dua ribu ya kemudian teman-teman setelah dihitung ya untuk biaya karyawan kemudian tenaga kerja ya kemudian listrik distribusi dan lain sebagainya kita bisa menjual produk itu di angka tiga puluh ribu misalnya kompetitor dijual menjual produknya di angka tiga puluh ribu sampai tiga puluh ribu berarti kita memiliki uh, competitiveness yang sangat bagus ya. Jadi efisiensi ini juga sangat penting. Tadi kaitannya dengan misalnya yang pertama itu uh, letak pabrik itu juga sangat penting. Nah ini juga uh, efisiensi juga sangat penting bagi manajemen produksi ya. Makanya tadi penentuan letak produksi nggak boleh juga jauh-jauh, harus dekat dengan market, harus dekat dengan bahan baku harus dekat dengan listrik harus dekat dengan air harus dekat dengan SDM lain-lainnya ini berkaitan dengan efisiensi tersebut bayangkan kalau misalnya pabriknya terlampau jauh distribusinya harus berjam-jam jalannya jelek sehingga distribusinya membutuhkan bensin yang mahal dan tentunya impactnya harga jual kita lebih mahal dibandingkan kompetitor sehingga kita tidak bisa bersaing karena keunggulan competitiveness price ini juga sangat penting untuk bisa bersaing seperti itu Kemudian efektivitas, ya, efektivitas ya ukuran kinerja yang menunjukkan hubungan antara tujuan target dengan output yang direalisasikan, ya. Jadi efektivitas kita bagaimana kita bisa menjalankan uh, kinerja operasi itu dan bisa uh, mencapai target yang ditentukan. Misalnya uh, perusahaan menentukan target omset perusahaan tahun ini di angka 100 juta. Bagaimana kita bisa mencapai 100 juta tersebut? Kita harus menjual seribu unit produk dengan 10 orang tim. 10 orang tim ini harus menjual produk kita ke kecamatan A, B, C, D, E di kota Jambi. Uh, setiap hari sales A, sales B, sales C harus menjual ke titik ini A, B, C, D, E. Uh, kemudian tim promosi harus menjalankan iklan, menaikkan, engagement di media sosial lewat digital marketing, masang baliho, spanduk, dan lain sebagainya, bagian keuangan harus mengatur bagaimana operasional ini bisa berjalan, bagian produksi, bagaimana harus bisa membuat produk yang berkualitas dan diterima oleh masyarakat namun secara cost bisa ditekan, misalnya seperti itu. Jadi semua elemen yang tadi saya jelaskan di awal, semua divisi tersebut bekerja sama untuk menjalankan tujuan perusahaan, memaksimalkan laba, mencapai target perusahaan yang sudah ditetapkan oleh stakeholder, sehingga eh, targetnya bisa tercapai seperti itu. Kemudian produktivitas, produktivitas ini bertujuan untuk menilai kinerja proses produksi yang dilihat dari sisi keluaran atau output yaitu berapa unit output yang didapat dihasilkan oleh setiap unit uh, masukan input. Jadi artinya, jadi setiap bahan baku, setiap SDM, uh, kemudian mesin, modal, dan lain sebagainya yang sebagai bahan masukan itu, berapa yang bisa menghasilkan outputnya sehingga kita bisa mengukur sebe seberapa produktivitas tim, SDM, mesin, eh, bahan baku, dan lain sebagainya yang kita miliki untuk menghasilkan suatu produk, misalnya satu produk dengan tim yang ada saat ini kita harus memerlukan waktu uh, satu jam untuk satu unit satu hari katakanlah bekerja dalam waktu sembilan jam sembilan jam berarti kita ha hanya bisa memproduksi sembilan unit uh, karena satu jam per unit misalnya ya. Berarti kalau kita mau mendobel menjadi 18 unit, berarti kita harus menambah sip lagi. Misalnya sip pagi, sip malam, atau membagi tiga sip ya. Makanya pabrik-pabrik seperti di Jepang, atau misalnya di Indonesia sendiri, di Cikarang, dan lain sebagainya, mereka punya sip-sipan sehingga uh, produksinya itu bisa jalan terus dan tetap uh, produktif semua uh, timnya seperti itu. Kemudian ini kaitannya uh, karena antara kualitas, efisiensi, efektivitas, dan produktivitas itu sangat berkaitan erat. maka kita di sini bisa melihat bagaimana uh, tujuan misalnya ya, tujuannya adalah kualitas, persyaratan minimum yang diperlukan, kualitas itu apa, ada mungkin teman-teman pernah mendengar SNI ya, standar nasional Indonesia, syaratnya seperti apa produk yang dijual, kemudian ada balai Bepom misalnya ya untuk melihat, kualitas barang yang dijual itu ketika dikonsumsi masyarakat eh, bahaya atau tidak, ada eh, jajat beracun atau tidak, misalnya seperti itu ya. Kemudian ada berhubungan dengan proses, input ke proses itu adalah efisiensi, proses ke output itu, itu adalah produktivitas, dan tujuan ke output itu adalah efektivitas. Jadi kalau di resume dari penjelasan tadi lebih simpel melihat dari uh, infografik ini ya, input ke proses itu adalah efisiensi bagaimana input yang tadi eh, SDM, bahan baku, listrik, modal kapital dan sebagainya itu bisa diproses dengan seefisien mungkin. Jadi muncul efisiensi dan proses itu bisa menghasilkan produk yang sebesar-besarnya sebanyak-banyaknya dengan kualitas terbaik itu adalah produktivitas dan dari tujuan ke output eh, mengukur bagaimana efektivitas tadi. Tujuannya mencapai target 100.000 unit bulan ini. Outputnya bisa tercapai nggak? Oh ternyata 100.000 ribu 20, 120 ribu oh ternyata efektif mencapai ya kemudian tujuannya ke persyaratan minimum tadi kualitas bagaimana eh, bagian produksi ini bisa membuat produk sesuai dengan kualitas nf sesuai dengan standar nasional misalnya yang dan yang lain-lain sesuai dengan SOP-nya lah istilahnya seperti itu standar operating procedure di perusahaan agar produknya berkualitas nanti ada fungsi QC quality control produk ini defect atau tidak makanya kayak pabrikan besar Adidas Nike mereka punya tim quality control yang yang bagus sehingga produk-produk yang reject ya defect atau rusak itu mereka singkirkan karena mereka menjaga kualitas Oke, okay, rekan-rekan semua, uh, saya pikir cukup. Nanti kalau ada yang mau ditanya, dipersilakan. Saya coba jelaskan dulu sebelum masuk ke pertanyaannya. Mungkin di sini ada tugas kuliah keempat minggu depan. Ini tugas individu. Uh, minggu depan itu balik lagi karena cuma tujuh orang. Jadi kalau sebelumnya sudah presentasi, nanti balik lagi nih ke Sultan sama Kristandi minggu depan untuk menjelaskan dan presentasi dari... Uh, soal ini. Jadi manajemen produksi di era modern menghadapi berbagai tantangan dan peluang baru. Tantangannya adalah persaingan yang semakin ketat, perubahan permintaan konsumen yang cepat, perkembangan teknologi yang pesat, kelangkaan SDM misalnya sumber daya, bahan baku. Sementara itu peluang di era modern saat ini pertumbuhan pasar global. Jadi kita nggak hanya jualan produk itu di dalam negeri aja tapi di luar negeri juga ya. Kemajuan teknologi informasi, bahkan internet ya. E-commerce ya, carilah beberapa kasus manajemen produksi daerah modern dan jelaskan dalam bentuk video di YouTube. Jadi teman-teman bebas cari case-case nya, misalnya Toyota atau tadi yang uh, kasusnya Honda Ahas yang ini ya uh, rangka esap yang banyak lagi uh, viral di TikTok misalnya atau kasus-kasus lain terkait manajemen produksi bebas uh, satu case aja nggak cukup. Teman-teman, nanti bisa dibuat di dalam bentuk PowerPoint dua lembar atau tiga lembar e, bebas. Ya, nanti dijelaskan dalam bentuk YouTube video yang seperti sultan tadi. Jelaskan bagus banget tuh, dijelaskan seperti itu. Nanti linknya di-upload di, di e, link tugas seperti biasanya. Nah, sesuai dengan masukan dari teman-teman, tugasnya dibuat deadline-nya di hari Jumat sore jam 5. jadi kita kuliah jam 8 malam. Jadi saya kasih kelonggaran teman-teman ada waktu uh, paling lambat di hari Jumat jam 5 sore ya. Buat teman-teman yang belum membuat tugas sebelumnya jangan lupa dibuat tugas dan disubmit. Uh, biar tugasnya nggak kosong ya. Walaupun uh, telat nggak apa-apa saya tetap terima karena saya pengen teman-teman itu -teman tugasnya nggak kosong. Nah ini silakan tuk, uh, cari kasusnya uh, kalau ada dua bagus ada tiga bagus tapi minimal satu tugas. Analisa kasus yang menurut teman-teman menarik untuk didiskusikan dan dibahas di uh, minggu depan. Ya, nanti saya cek uh, di YouTube-nya. Kemudian yang untuk presentasi seperti tadi yang Dede dan Michael untuk minggu depan adalah Sultan dan Kristandi. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya coba akan jawab. Ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada, saya coba izin absensi dulu ya. Sultannya hadir ini. Oke, okay, saya coba cek dulu ke absen ya. Jadi link yang tugas itu di situ teman-teman uh, tetap ya. Jadi linknya nggak nggak berubah. Oh, Kristandi mau nanya. Oke, okay, wait ya, Kristandi mungkin habis absen nanti saya coba. Uh, eh uh, persilahkan saya coba izin absen dulu karena sudah buka eh uh, Google spreadsheetnya biar saya bisa absen di sini hari ini tanggal 15 ya 15 September 2023 uh, Sultan ada hadir Pak di Sultan kemudian Kristandi Kristandi hadir Pak. ada. Pak makasih Kristandi Afan hadir pak panggutan hadir pak hadir hutan ada afan tadi ada ya ada pak ada oke oke kemudian dede dede ada ya dede hadir pak oke terima kasih michael hadir pak oke yang gak hadir siapa ini ya Uh, Sultan, ada Alvan, ada Kristandi, Panghutam, Al Alwan Pak. Alwan yang nggak hadir ya, oke okay, oke. Okay, baik. Bila alwan Pak. Boleh. Kristandi, uh, monggo silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ya, sekali lagi karena waktunya sudah lewat, saya ucapkan maaf lagi untuk teman-teman okay. ya. Tapi saya punya pertanyaan yang juga mungkin berkaitan okay. untuk tugas berikutnya yang menurut saya lumayan menarik, masih yeah. seputar manajemen produksi. Yeah. Dalam manajemen produksi dan operasional itu, Pak, saya baca uh, dari penjelasan Bapak yang kemarin Bapak, juga, kita dalam membuat suatu produk ataupun suatu perusahaan yang memproduksi sebuah produk, uh, terkadang kita memerlukan yang namanya inovasi uh. tentang produk-produk apa yang akan kita keluarkan berikutnya. Tapi bahkan untuk perusahaan yang sudah maju sendiri, dia punya branding yang kuat, dia punya uh, perusahaan yang ditenaga kerjai orang-orang yang Ahli dalam bidang Betul. itu terkadang inovasinya masih bisa gagal pak. Betul. Kita bisa ambil salah satu contohnya jika teman-teman ingat dulu ada yang namanya Google Lens. Google Lens yeah, itu iya. fitur-fiturnya oh. sangat bagus sekali, tapi Betul. saya bingung. Uh, saya sendiri masih belum begitu mengerti kenapa Google Lens bisa mengalami kita bisa bilang kegagalan karena tidak begitu banyak digunakan untuk saat ini. Uh, jadi untuk menurut bapak apa sih faktor-faktor yang paling memengaruhi suatu inovasi yang sudah bagus tapi masih mengalami kegagalan pak? Okay, Terima kasih. Ini pertanyaannya bagus banget Saya suka banget ya Analitik dan suka baca Kayaknya Mas Kristandi ya Jadi hmm. eh, pengalaman saya Ini konteksnya ya Selama hampir 20 tahun di industri IT ataupun di telekomunikasi Memang benar bahwa inovasi itu sangat penting But nggak eh, semua inovasi itu memang bisa berjalan Dan bisa dijual ke market ya Contohnya tadi Google Lens ya seperti itu Uh, contohnya seperti saat ini ya misalnya teknologi 5G ya teknologi 5G itu uh, memang dibutuhkan namun investasinya sangat besar makanya banyak perusahaan telekomunikasi di Indonesia saat ini masih belum mengimplementasi 5G uh, seluruhnya karena memang secara cost sangat besar dan memang saat ini kalau teknologi 4G yang ada saat ini itu dioptimalkan itu sebenarnya kecepatannya juga cukup e, bagus, mah. bahkan bisa sampai di angka 100 megabit per second untuk teknologi. Kalau udah di angka 100 megabit, itu teman-teman mau internetan, ya mau video call, mau TikTok, mau jualan di e-commerce ataupun mengakses YouTube ataupun nonton di Netflix itu sangat cepat. Jadi inovasi itu memang nggak e, bisa dihindari. Makanya tadi saya jelaskan eh, seperti BlackBerry, Nokia ya, kemudian Kodak ya. Kodak tidak mengadopsi teknologi digital, masih teknologi lama dan pesaingnya seperti Sony, Canon, Nikon ya, mereka beradaptasi dengan teknologi yang baru, digital dan mereka bisa bertahan sampai saat ini sedangkan Kodak harus eh, collapse ditinggal oleh zaman nah e, seperti Google Lens saya analisa ya saya memang mengikuti teknologi ya karena memang sebelum kerja di perusahaan teknologi jadi memang saya lihat Google Lens ini yang pertama memang dari sisi harga cukup pricey cukup mahal sehingga e, kurang diminati ya e, people orang masyarakat yang target pasar itu lebih menyukai menggunakan tablet ataupun smartphone Uh, ketimbang uh, Google Lens ya atau kacamata yang memang bisa memiliki kecanggihan yang luar biasa. Tapi menurut saya uh, segala sesuatu itu pasti punya uh, ini ya punya uh, uh, punya positif ataupun negatif somehow. Uh, belum tentu produk yang gagal uh, waktu itu uh, kedepannya ketika sudah eranya diproduksi lagi dan kedepannya bisa bisa aja itu akan menjadi suatu teknologi yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Contohnya dulu mungkin uh, Mas Kristandi, uh, Apple awal-awalnya si Steve Jobs ya uh, karena saya menggunakan Apple dari 2009 pas Apple iPhone 3GS si iPhone itu nggak mau sama sekali menggunakan stylus ya kayak pena untuk ditempel di tabletnya atau di iPhone-nya sedangkan saya di tahun 2007 itu menggunakan uh, kayak apa ya kayak smartphone gitu ya. Uh, HP iPad, namanya itu tahun itu harganya masih mahal banget dan itu di layar sentuh dan menggunakan stylus. Jadi uh, si iPhone nggak mau tuh uh, menggunakan stylus. Dan di tahun 2010 2011 muncul Galaxy Note uh, Samsung Galaxy Note 1 saya ingat banget saya beli Samsung Galaxy Note Android dan itu sudah menggunakan tablet uh, stylus dan nge hype gitu ya orang menggunakan stylus kemudian muncullah tablet dan lain sebagainya nah kemudian I, uh, Apple ya yeah, at the end ketika beberapa tahun mungkin lima tahun enam tahun terakhir ketika iPad itu ada mereka finally meluncurkan stylus atau pen uh, Apple Pencil ya yeah. sebenarnya sama stylus juga jadi uh, akhirnya mereka mematahkan Uh, idealisme sendiri bahwa dulu uh, Apple tidak membutuhkan uh, stylus, but in the end, ya mereka mengikuti selera pasar uh, saat ini banyak pengguna uh, iPad ya, mereka suka melakukan desain gambar, editing, ya menggunakan drawing, menggambar ya sehingga mereka membutuhkan uh, uh, Apple Pencil, jadi uh, mungkin ya menurut saya sama mungkin uh, Google Lens itu belum saatnya di waktu itu sehingga nggak laku. Walaupun Google sudah mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk riset and development, but uh, sebenarnya lagi adalah yang kita harus perhatikan adalah permintaan pasar. Makanya ketika suatu produk itu dijual ke market, uh, produk ini cocok nggak dengan marketnya? Uh, kemudian harganya sesuai nggak? Kemudian yang ketiga, margin keuntungan bagi perusahaan untung atau enggak Kemudian kualitasnya seperti apa Coba kita lihat di hari Rabu kemarin Apple ya mengeluarkan iPhone 15 Dan saya lihat memang teknologi yang memang sangat diunggulkan saat ini adalah USB Type-C ya Dan ada beberapa keunggulan lainnya mungkin menggunakan bahan titanium ataupun lainnya Bagi Apple Pen Boy ya mungkin seperti saya yang suka menggunakan Apple Kalau saya pribadi mungkin masih belum tertarik untuk shifting ke situ ya. memang kalau misalnya ada pembaruan yang memang luar biasa secara signifikan, mungkin mungkin akan saya pindah dari iPhone 12 Pro Max saya pindah ke iPhone 15 Pro Max yang mungkin secara baterai bagus, teknologi kameranya bagus, kemudian ada teknologi-teknologi pembaruan dari prosesor dan lain sebagainya yang memang luar biasa sehingga kita akan berpindah ke sana. Jadi eh, saat ini menurut saya Nggak semua produk yang kita jual itu akan sukses, Mas Kristandi. Jadi, kayak misalnya di uh, Telkomsel sendiri, ya, di misalnya di saya, misalnya, ya, di perusahaan saya tetap bekerja saat ini. Jadi, uh, ada pembaruan. kalau dulu teman-teman pernah dengar kartu A, simpati, kartu loop, ya. Sekarang nggak ada lagi, sekarang namanya Telkomsel Prabayar, gitu, digabungin semuanya jadi satu, biar simple. Nah, dulu di perusahaan saya sebelumnya di HP Indonesia, ya. Dulu ada ada namanya laptop compact ya, compact ya. Mungkin tahun 2007-2008 itu masih ada, 2009 mm -hmm. kayaknya sudah mulai dihapuskan, 2010 sudah disuntik total mati. Jadi adanya HP aja, merek laptop HP aja ya. Jadi kalau dulu ada SP compact tuh dia ada merek laptop HP, ada SP compact yang harganya mungkin lebih murah dibandingkan HP untuk menyasar eh, kayak mengalahkan Toshiba, Acer, Axio misalnya. Asus dan lain sebagainya. Jadi somehow perusahaan itu memang banyak produk yang dijual, tapi nggak semuanya sukses. Jadi ketika kita bekerja di salah satu perusahaan atau menjalankan bisnis ya prinsipnya ya bahwa nggak semua produk itu akan sukses di pasaran. Jadi kita harus melihat mana produk yang yang laku dan laris di pasar. Ya udah kita fokus dengan produk tersebut. Nanti kita melakukan riset and development produk apalagi yang akan kita jual dan bagus dan diterima market. Tapi kalau memang nggak diterima di market berarti produknya nggak cocok ya udah kita uh, daripada kita investasi besar-besaran dan kita membuat produk dengan jumlah yang besar dan tidak diterima dan kita merugi lebih baik kita stop kita buat produk yang baru yang diterima oleh market jadi makanya kayak uh, Google ya membuat Google Pixel ya, coba kita lihat ya Huawei ya mungkin teman-teman uh, lihat dengan kemunculan iPhone 15 Pro iPhone 15 yang baru launch di hari Rabu kemarin event wonderless nya ya, misalnya wonderless nya nah si Huawei diam-diam juga meluncurkan uh, uh, flagship-nya ya yang terbaru yang sangat ditakuti sekarang oleh Amerika ya jadi Amerika saat ini coba teman-teman lihat mereka itu melakukan boikot terhadap produknya Huawei padahal Huawei itu kalau di telekomunikasi ya mereka teknologi 5G-nya bagus kemudian mereka juga bisa memproduksi uh, chip sendiri ya, yang 3 nanometer 4 nanometer misalnya ya kemudian uh, mereka nggak boleh menggunakan uh, Android OS ya, karena OS Android milik Google dan dimiliki oleh Amerika, mereka di -ban gitu ya mereka nggak boleh dijualan di Amerika misalnya, dan ternyata setelah di bertahun-tahun ini ya, mereka bisa membuat OS sendiri, ataupun mereka bisa membuat gadget yang sangat berkualitas bahkan mungkin teman-teman lihat di TikTok ya mereka bisa menelpon di atas pesawat, gitu ya. Bayangkan luar biasa, ya. Jadi, mereka bisa menelpon, kayak telepon satelit, gitu ya, nggak ada sinyal. Tapi mereka bisa menelpon, dan ini uh, kecanggihan Huawei yang ditakuti oleh Amerika. Jadi, uh, menurut saya, semua produk itu punya keistimewaan. Kalau memang, sebagai entitas bisnis, kita lihat produk kita ini gagal dan tidak diterima oleh market, berarti kita harus memperbaiki dan kita bisa mencari produk yang memang sesuai selera market. Makanya. Tim analis di suatu bagian manajemen pemasaran mungkin nanti teman-teman pada saat di bagian manajemen pemasaran pada saat bekerja, teman-teman bisa menentukan nih di bagian tim pemasaran melihat selera market itu pengennya seperti apa. Misalnya saat ini desain baju misalnya. Uh, suka yang baju kotak-kotak atau yang warna bunga-bunga Misalnya teman-teman harus mengikuti selera Atau misalnya saat ini kalau teman-teman bekerja di Oppo atau Vivo Ataupun di flagship uh, smartphone atau di Samsung uh, Teknologi yang dibutuhkan saat ini misalnya kameranya uh, Misalnya ada uh, 4 misalnya Atau teknologinya 48MP atau 80MP bahkan gitu ya Kemudian baterainya bisa tahan dua hari atau tiga hari teman-teman bisa membuat produk yang berkualitas sehingga bisa diterima oleh market. Jadi banyak hal yang harus dipertimbangkan. Menurut saya Google Lens mungkin nggak gagal, tapi belum saatnya karena mungkin saat ini orang lebih senang menggunakan langsung di teknologi smartphone atau iPad atau gadgetnya sehingga mungkin di Google Lensnya masih belum laku dan diterima oleh market. But uh, mungkin next bisa aja ke depannya. Mungkin kalau teman-teman lihat kalau nggak ingat saya di tahun ini atau di awal tahun Apple itu mengeluarkan eh, kayak semacam IVR ya kalau nggak salah jadi kayak semacam VR ya virtual reality gitu ya jadi kita bisa melihat eh, ya kayak misalnya sebelumnya sebenarnya sudah dibuat sih sebenarnya sama pabrikan-pabrikan China dan lain sebagainya ya. Jadi uh, VR itu kayak virtual reality gitu ya, jadi kita ketika melihat di dalam situ kayak seolah-olah tiga dimensi dan lain sebagainya. Tapi kayaknya karena harganya terlalu mahal, di harga 30 jutaan kayaknya uh, respon pasar juga nggak begitu uh, positif ya. Tapi ya iPhone tetaplah iPhone, Apple tetaplah Apple, dengan segala kekurangan dan kelebihannya mereka tetap punya pangsa pasarnya masing-masing. Oke, okay, Kristandi uh, pertanyaan bagus banget Saya sampai ngambil waktu 15-20 menit Untuk menjelaskan pertanyaan ini Tapi uh, saya seneng banget bisa sharing Jadi saya lebih sering seneng Kalau pertanyaan yang berbobot kayak gini Jadi saya bisa mencoba menjawab dengan Pengalaman dan pengetahuan yang saya miliki Ya, Maybe that's all teman-teman Terima kasih banyak, mohon maaf Kalau ada yang kurang berkenan Jaga kesehatan, tetap uh, rajin kuliahnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, wa wa alaikum. wa Pak. Aku ya. Pak Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima, Terima kasih.